Kemarin menjadi hari yang spesial bagi Syahrini karena dirinya dapat merayakan hari ulang tahunnya. Namun tidak hanya itu, perayaan hari ulang tahunnya kemarin rupanya dibarengi dengan perayaan ulang tahun kedua keponakan kembarnya, Raja dan Ratu, yang merupakan anak-anak dari adik sekaligus manajernya, Aisyah Rani. Tercinta Mama, I love you. Terima kasih sudah merawat Syahrini sampai saat ini. Kan aku baru sampai tuh tadi malam, baru banget jam sampai Bogor malam sekali. Terus aku langsung pijit, langsung lulur karena keiteman main terus di pantai kan. Dan aku 20 hari di Europe, jadinya juga teleponan sama Rani cuman, ini boleh nggak tanggal 6, tapi gue kan landing tanggal 5. Udahlah tanggal 6 aja, lu kan anti jet lag, katanya gitu. Jadi dia buat tanggal 6, kupikir bercanda, ternyata betul. Nah aku kaget kalau aku udah siapin baju. Kau melihatku sampai sebelumnya, tepat di hari ulang tahunnya yang jatuh tanggal 1 Agustus, Syahrini sudah merayakan hari lahirnya di luar negeri. Namun perayaan ini bagi Syahrini juga terasa sangat istimewa karena banyak sahabat serta rekan-rekan seprofesinya yang datang tanpa diduga. Yang saya senangnya itu adalah bisa berulang tahun in the sky. Saya dari Monaco ke Malaga, ya dari Monaco naik heli. Pokoknya seperti itu. Dan saya berulang tahun di Malaga, di Marbella, Spanyol, dan kehilangan handphone di sana pas tanggal 1. Jadi bad news sekali, di mana itu adalah semua data-data itu aja sih yang saya ini kesel gitu ya. Tapi ya udahlah. Aku juga senang sekali karena aku tidak mengontak teman-temanku ya. Bagi Syahrini, ulang tahunnya yang ke-34 tahun ini terasa begitu lengkap. Selain dapat berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan sahabat, ia juga bisa berbagi euforia pesta ulang tahunnya bersama orang-orang terdekat termasuk sang kekasih. Meski luput dari sorotan media, Syahrini mengaku jika dirinya telah mendapat kado spesial dari sang kekasih yang masih dirahasiakan olehnya. Sebenarnya kalian tidak tahu kan, pasangan saya sebenarnya datang, tapi dia menyelinap, sudah pulang lagi sekarang. Dia udah nyapa mama tadi, seperti itu. Ada deh. Alhamdulillah aja. Orang Indonesia mas, cuma lahirnya di Belanda, itu aja mas. Lalu, meski telah beberapa bulan menjalin kasih, apa yang membuat Syahrini seolah menyembunyikan identitas pria yang telah menjadi kekasihnya saat ini? Karena kesatu belum seiman, kedua juga belum dapat restu dari ibu cetar. Kalau mama belum restu, artinya Allah belum restu. Jadi biarkan itu mengalir secara natural dulu. Kalau tidak berjodoh ya mau diapakan. Kalau berjodoh ya alhamdulillah ya, kita lihat aja perjalanannya seperti apa. Aku tidak mau berbicara panjang, makanya aku tidak pernah mau men-sharing dengan siapa aku berhubungan, dengan siapa aku bepergian, dengan siapa aku sedang menjalani hubungan. Jadi ya biarkan aku sajalah yang menjalani saja. Nanti kalau sudah waktunya juga kalian pasti mengetahui sendiri ya. Hantaku telah kau bagi. Nah.